Selepas melaksanakan upacara Hari Pahlawan di lapangan kantor Wali Kota Jambi, Haji Maulana beserta Forkopimda Kota Jambi dan utusan para veteran bersama-sama berziarah ke makam pahlawan Raden Matahir yang berlokasi di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan doa dan penaburan bunga. Haji Maulana berdoa agar para pahlawan yang masih hidup diberi kesehatan serta kekuatan, dan yang telah wafat semoga amal baktinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah upacara Hari Pahlawan yang dilakukan di depan kantor Wali Kota, siang ini kami beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan utusan dari para veteran pahlawan ikut bersama-sama rombongan melakukan ziarah kubur terhadap salah satu dari pahlawan Jambi, yaitu almarhum Raden Matahir beserta keluarganya. Dan pada hari ini juga pemerintah Kota Jambi memberikan 85 paket tali asih kepada para veteran, para pejuang yang kita berikan di lapangan secara simbolik, dan beberapa di antaranya tidak bisa hadir karena kondisi yang sudah uzur, nanti akan diantar ke rumah masing-masing. Kami mendoakan kepada para pahlawan yang telah berjuang, untuk yang masih hidup diberikan kesehatan, kekuatan. Bagi yang sudah meninggal, kami mendoakan yang sudah wafat agar amal baktinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yang muda-muda ini dapat mewarisi semangat kepahlawanan dari para pahlawan yang sudah berkorban memperjuangkan dengan tetesan darah, keringat, dan air mata sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahun tahun ini, yaitu Aku Pahlawan Masa Kini. Kita bisa menjadi pahlawan di bidang kita masing-masing dengan bekerja keras, berdedikasi seoptimal mungkin. Mungkin selain tali asih, apa yang diberikan ke para veteran? Ya, para veteran nanti akan tergabung dalam kelompok lansia. Saya Wakil Wali Kota selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia. Insya Allah mulai Januari, karena Pak Wali Kota juga sebagai tokoh nasional peduli lansia, veteran adalah bagian dari orang tua kita, kelompok lanjut usia, akan mengembangkan program Geraha Lansia di dalam baja. Dari Jambi, Rahmat Putra, Tribrata TV, Salam Tribrata.